Para penonton semua, terima kasih kerana masih lagi setia di hadapan kaca TV untuk resepi seterusnya dalam rancangan Cita Rasa bersama saya, Siti Nurhaliza. Siapa sebelah saya? Nation kan? Tak lain tak bukan seorang designer ataupun mereka pakaian cukup popular, Abang Razuan Razuil. Beliau ni memang banyak dah bekerjasama dengan Siti. Waktu Siti berada konsert di Albert Hall, waktu berkahwin dulu pun persandingan Siti, waktu persembahan di mana-mana saja banyak yang direka oleh Abang Razuan Razuil. Tapi hari ini Abang Razuan taklah cerita pasal pakaian. Beliau akan masakkan satu resepi untuk kita semua. Jadi Abang Razuan boleh beritahu apa nama resepi kita dan bahan-bahannya. Okay. Boleh tak Siti? Boleh senang sikit. Hari ini kita nak masak ikan kukus kasturi. Ikan steam kan? Ikan kukus. Ini sesuai untuk orang yang nak slim, diet. Di bulan puasa pun kalau nak diet, nak makan makanan sihat, ikan steam lah. Ini bahan-bahan yang kita sediakan. Ikan sesuai ikan siakap. Saiznya macam ni, just nice lah. Dan sedang. Lepas tu kita ada bawang putih yang dihiris, dihiris, pincang, and then kita ada air limau kasturi. Juice dia dalam berapa biji? 3 biji, 4 biji lah. Tak payah banyak sangat ya. Ambil jusnya. And then kita ada nenas yang dipotong dadu. Setengah ataupun 1/4 nenas cukup lah, tak payah banyak sangat. Dan ada kita ada tomato. Lepas tu daun yang dihiris pula, daun ketumbar. Sikit dalam ni. Dia memberi aroma yang wangi tu. Yes. Lepas tu kita ada apa? Daun lima purut. Daun lima purut. 2 lai, 3 lai cukup lah. Cili padi tu pun? Cili padi tu, cili tu banyak sikit. Kita pakai sikit lah. Sikit saja. Setengah orang dia suka pakai pedas. Tapi kita tak suka. Lepas tu kita ada garam, gula sikit. Lepas tu ni sos ikan ya. Sos ikan. Biasa kalau masakan Thailand ataupun steam, terutama sekali kan, masakan makanan Cina pun mereka menggunakan sos ikan ni. Setengah tu dia sabur garam je kan. Tapi istimewa sos ikan ni, dia punya rasa tu lebih lagi. Angkat dulu ya, ambil ikan ni. Actually kita gaulkan, sapukan dengan garam dulu bagi dia itu betul-betul pakar dan biasa masak lah. Dah gaul garam, letakkan dulu, tepikan dulu, and then baru kita taburkan yang dihiris tadi. So kita ada bawang putih, and then cili padi, dan daun lima purut tadi kan. Dan terbalikkan buat sebelah dua belah. Then ini daun ketumbar yang kita dah iris halus-halus juga. Daun bawang putih ni kita banyak sikit kalau tidak ada bawahan. Okay, lepas tu kita nak kena masukkan nenas dengan tu juga, taburkan di atas ya. Nenas dengan tomato. Tabur je bagi atas dia. Tabur semua ke? Think masukkan semua tak apa. Nanti dia masukkan sekali. Okay. Alright. And then yang ni kita masukkan, nak tunggu ambil sekejap. Kita ambil sos tadi. Ini lima purut dengan tu, kita campurkan sekali dulu. Because bancuh dia dulu kan. Okay, masuk kecil. Bancuhkan dulu air limau purut tadi. Lepas tu sos, campurkan dengan sos apa, ikan tadi. Ikan, sos ikan tu kita pakai 2 sudu besar. Ini biar banyak sikit lah, tak apa. Lepas tu masukkan ni sos ikan ya. Campurkan juga. Lepas tu yang ni gula lah. Gula masukkan sikit dalam 2 sudu. Manis sikit. And then garam lah, cukup rasa kan. Kita larutkan dulu, then baru kita tuangkan kepada atas ikan lah. Bagi dia rata. Masukkan sikit, tuangkan habis, then baru kita steamkan ikan. Kita mesti boleh letakkan dalam ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nak masukkan. Kita tutupkan ya. Agak-agak berapa lama? I think dalam 25-30 minit macam tu sampai ikan tu masak lah.
Sebab sayur atas tu pun tomato dengan nanas tak masak sangat, tapi memang ikan tu yang kita masak tu. Jadi itu dia resepi daripada Abang Razwan kita. Apa dia tadi sekali lagi? Ikan kukus kasturi. Istimewa daripada pereka terkenal kita Abang Razwan Razwil. Jadi kita tunggu sebentar lagi macam mana ikan kita yang telah siap masak. Nonton semua, mari kita tengok. Dah tunggu 25 minit. Tengok bau dia dah naik dah. Ikan steam kita pun dah masak. Lahankan api ya. Siapa pun boleh angkat. Okey. Masukkan dulu dalam pinggan sebab dia dah lembut tadi kan. Kena perlahan sikit. Lepas ni baru kita ambil dia punya sos dia lah. Then kita ambil tu balik. Dia punya tomato dia, nenas dia. Kita akan balik ke atas dia. Tapi sos ni penting ni lepas ni nak sebagai kuah kan, kita ambil balik lah. Kita ambil sikit lagi kuah dia. Kuah dia yang lebih tadi. Sebab ini air ikan semua ya. So, masak lah. Cukup ya. Menarik. Tapi kalau saya tambah lagi hiasan boleh? Kita nak lemon tu. Saya tambah sikit jelaya pun. Potong sebab kita guna nenas pun dah masak kan. Tapi hiasan sikit. Letakkan sini. Kita tingkat-tingkatkan dia. Ini dia penonton semua, resepi istimewa bagi mereka yang betul-betul menjaga kesihatan. Makan ikan steam kita, resepi daripada Abang Razwan Razwil. Apa dia tadi? Ikan kukus kasturi. Semoga anda semua mencubanya di rumah. Selamat berbuka dan Abang Wan, terima kasih banyak. Terima kasih Siti. Sudi bersama dengan Siti, kongsi resepi. Dan kepada penonton semua, jangan lupa selepas ini kita tengok apa resepi seterusnya.